Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Pal TV semuanya? Senang sekali hari ini Cik Amal kembali lagi dalam program Membangun dari Kecamatan. Nah, kali ini Cik Amal berkesempatan mengunjungi Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Nah, apa saja kegiatan-kegiatannya yang akan dilakukan oleh Pak Camat maupun staf-stafnya yang lain? Nah, langsung saja ini di gedung yang sangat besar di Kecamatan Alang-Alang Lebar sudah terlihat pemirsa. Sebentar lagi kita akan masuk dan sedikit tanya-tanya mungkin dan juga ngobrol bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. So, ayo pemirsa di rumah semuanya ikutin Cik Amal dalam ke Kecamatan Alang-Alang Lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kecamatan Alang-Alang Lebar. Wow, hari ini kita berkesempatan ngobrol nih Pak. Iya, banyak sepertinya ini ada perizinan-perizinan maupun pelayanan-pelayanan yang dilakukan dari Kecamatan Alang-Alang Lebar sendiri. Ya, ya. Ini dengan siapa nih? Mohon maaf sebelumnya. Sekcam. Oh, Pak Sekcamnya. Oke. Nanti kita ketemu Pak Camatnya di atas ya Pak? Boleh. Oke, boleh, nanti, tapi sebelum itu kita pengen tahu dulu nih Pak, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang ada di sini Pak? Di bawah ini hanya tempat pelayanan, nantinya ini ada staf kami. Oke, kita lihat. Ya, ini, yang sifatnya non-perizinan ya. Oke. Nah, yang sifatnya non-perizinan, udah kita siapkan satu pintu loket di sini, ya Pak ya? Loket-loket di sini, ya di perusahaan di sini, penanda tanganannya di atas. Oke. Ya, ini sesuai dengan kalau tantangan Sekcam, ya di ruang Sekcam, ruang apa. Tapi masyarakatnya batas ini saja. Oke, apa saja nih Pak biasanya masyarakat-masyarakat tuh melakukan kegiatan ataupun pelayanan-pelayanan yang dilakukan? Kegiatan-kegiatan pelayanan yang kita lakukan ahli waris, dispensasi nikah, surat keterangan tidak mampu bagi anak sekolah, untuk surat keterangan SKCK ya, SKCK atau SKBD ya, SKBD yang kita lakukan di sini. Oleh karena pelayanan-pelayanannya sudah banyak diambil alih oleh OPD dan online. Oh, jadi yang kita layani yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Yang paling banyak adalah keterangan tidak mampu. Keterangan tidak mampu. Di situ juga sudah terlihat juga ya, ya Pak ya? Banyak bisa, juga tuh bisa daftar. Dilihat di sini. Benar. Apa namanya, daftar yang bisa dilayani di Oke, ada di pendaftaran surat keterangan, ahli waris. Sampai dengan daftar susunan keluarga untuk administrasi pensiun pun juga dilakukan di sini. Kecamatan ya Pak? Kecamatan, iya. Pas segmen lalu Cik Amal itu salah Pak, ngurus KTP. Tidak lagi ujungnya Pak ya di kecamatan ya? KTP di OPTD Capil. Oh di Capil. Di Capil. Nah, kita dua kecamatan, ada di Kecamatan Sukarame. OPTD-nya ya? Iya. OPTD-nya. Jadi orang ngalang-ngalang lebar ke Sukarame. Oke. Kalau di bawah nih ruangan apa aja sih Pak? Selain ya, dari loket ini ada tempat bermain anak. Ya itu anu ya, ada ruang ya, rapat. Ada ruang rapat. Di sini ruang PPK untuk pemilu. Tapi Pak yang lebih anu kasih camat di atas. Oke, boleh. Dua. Kita lihat ke atas kalau Pak. Kalau mau anu teman Pak Camat silakan boleh. Boleh Pak Camat. Berarti langsung Pak Sekcam yang ini menemani kita. Iya, oke. Bantu. Ayo pemirsa, kita lihat ke atas dan bertemu dengan Pak Camat Alang-Alang Lebar. Luas bangunnya, luas tanahnya juga besar ini. Parkir lumayan. Parkir. Di sebelah juga ada puskesmas ya ada Pak? Ada puskesmas, ada OPTD Despenda, Bapak Penda ya Bapak Penda. Iya Bapak Penda. OPTD KB. Nah, cuman catatan sipil yang tidak ada lagi di sini. Benar. Kalau jadi langsung. Kalau kemarin pelayanan di sini Bu. Betul. Nah ini sepertinya ruangan-ruangan ya Pak? Kasih-kasih ya. Jadi ruangan kepala seksi ada di sini. Staff-staff ya Pak? Staff, ada kasih PMK, kasih PESOS, kasih badan umum, dan kasih pemerintahan. Oke. Sudah banyak ini, biasa. Nah, kalau di sini, bidang-bidang. Nah, kalau ini apa nih Pak? Kasubag umum pegawaian, di sebelahnya ruangan kasubag keuangan. Izin Pak, numpang lewat.
Oke, kita sudah memasuki ruang Pak Sekcam dan Pak Camat ini. Kalau ruang Sekcam yang ini, ini ruang tunggu, ruang Pak Camat di sebelah. Oke. Dan pemirsa, mumpung Pak Camatnya lagi ada dengan segala kesibukan yang ada ya Pak. Oke, langsung saja kita ngobrol dan sebentar lagi kita mau masuk di ruangan Pak Camat. Silakan. Lesa, langsung kita ketok. Silakan, ketok aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, Pak. Silakan. Ya, Pak. Silakan. Oke. Pak, ditunggu oleh Pak Camat. Assalamualaikum, Pak. Selamat datang, Pak. Silakan duduk. Makasih banyak, Pak Camat. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ini pastinya di sela-sela kesibukan Pak Camat yang sangat padat. Iya, tadi kita sudah ngobrol nih, Pak, di bawah disambut oleh Pak Sekcamnya, apa saja sih pelayanan-pelayanan yang dilakukan setiap harinya di Kecamatan Alang-Alang Lebar sendiri. Nah, tadi kita sudah lihat, Pak, sepertinya ada juga masyarakat-masyarakat yang melakukan pelayanan. Biasanya melakukan apa tuh, Pak, kegiatan-kegiatan? Iya, banyak sekali ya. Kalau pelayanan di kecamatan dan di kelurahan biasanya pelayanan-pelayanan dasar yang sifatnya surat keterangan atau rekomendasi yang nantinya akan dipergunakan untuk layanan-layanan lainnya seperti surat keterangan ahli waris, surat keterangan domisili atau izin usaha masih dilaksanakan di kecamatan kita. Oke, itu dia. Jadi pemirsa sudah dijelaskan juga sama Pak Camat, tapi kita belum kenalan ini dengan Pak Camat Alang-Alang Lebar. Nih Pak, izin mohon perkenalan dulu kita, Pak. Iya, nama kami Saryansah Ismail. Sehari-hari dipanggil, masyarakat kami sering manggilnya Pak Aan. Pak Aan. Oke. Sudah berapa lama, Pak, mengemban amanah di sini, Pak, sebagai Pak Camat? Dipercaya Pak Wali sudah hampir 8 tahun di 8 tahun, Pak, di sini. Berarti ini 2024. Sudah dari 2018 ya, Pak? Dari 2016. Oh, dari 2016. Oke, sudah lama ya, Pak. Berarti mulai dari 2016 sampai dengan sekarang sudah banyak sekali pastinya perubahan-perubahan. Nah, mungkin yang Pak Camat rasakan apa nih, Pak, dari awal sampai dengan sekarang? Ya, Alhamdulillah ini. Ya. Dari awal kami menjabat, dapat amanah di Kecamatan Alang-Alang Lebar, yang kami rasakan adalah peningkatan mutu dari infrastruktur. Infrastruktur kota di Kecamatan Alang Lebar sebagian besar adalah jalan nasional. Jadi jalan lintas dari daerah Jambi mau ke Lampung itu pasti melewati Alang-Alang Lebar dulu, baru lewat tol. Jadi Alhamdulillah 3 tahun yang lalu dari kementerian penyedia jalan nasional 5 wilayah Sumatera Selatan melaksanakan preservasi jalan nasional kita selama 3 tahun ini dari terminal Alang-Alang Lebar sampai ke terminal Karya Jaya. Alhamdulillah jalan yang tadinya kurang baik sekarang mutunya sudah sama dengan mutu jalan tol. Berarti tidak ngerti lagi jalan lubang-lubang ya, Pak, yang kita rasa kemarin-kemarin. Kalau untuk jalan nasional. Oke. Nah, Pak, kalau kita pengen tahu juga luas wilayah Kecamatan Alang-Alang Lebar dari mana sampai mana, Pak? Pemirsa mungkin belum tahu juga ini. Iya. Kalau luas wilayah Kecamatan Alang Lebar kalau dihitung dari hektarnya hampir 3.700 hektar. 3.700 hektar. Membentang dari KM5 Jalan Kolonel Burlian sampai dengan kilometer 12. Berarti dari KM5 itu udah Kecamatan Alang Lebar, Pak? Iya, di sebelah kiri jalan. Di sebelah kiri, Berbatasan dengan Sukarami di sebelah kanan. Oh, berarti sebelah-sebelahan gitu ya, Pak, ya. Sampai ke mana, Pak? Ke kilometer 12. Sampai ke kilometer 12. Iya. Nah, yang ke Soekarno-Hatta-nya sampai mana itu, Pak? Soekarno-Hatta itu sampai ada Mazda. Mazda. Nah, oh, ada. Pasti, itu batas terakhir Kecamatan Alang-Alang. Oke, itu dia. Dan pastinya pemirsa luas sekali 3.700 hektar ya, Pak, ya, kurang lebih membentang Kota Palembang ini Kecamatan Alang Lebar. Nah, ini ada beberapa kelurahan ya, Pak? Iya. Pastinya dari Kecamatan Alang Lebar boleh disebutkan juga, Pak? Terbagi menjadi 4 kelurahan. Kelurahan Srijaya yang paling pangkal di KM5 itu. Di KM7 itu kelurahan Karya Baru. Karya Baru. Sampai di KM9 itu kelurahan Alang-Alang Lebar sampai KM12. Yang kesininya itu kelurahan Talang Kelapa yang paling luas. Oh, paling luas ini Talang Kelapa. Di sini juga Talang Kelapa ya, Pak, ya, termasuk. Oke, ada 4 kelurahan ini pemirsa dibagi di Kecamatan Alang-Alang Lebar sendiri. Nah, kita untuk program nih mungkin Pak Camat yang dilakukan, yang sudah dilakukan, mungkin yang sedang dilakukan ataupun yang direncanakan oleh Pak Camat ke depannya nanti. Silakan, Pak. Iya. Baik, selain melaksanakan kegiatan program dari pemerintah Kota Palembang, unggulannya yaitu salah satunya sekarang ini untuk peningkatan penekanan inflasi ya, penekanan inflasi, kemudian penekanan angka stunting, program nasionalnya ya. Di Kecamatan Alang Lebar juga melaksanakan program inovasi.
Ya, salah satunya adalah rumah baca, taman baca masyarakat yang ada di Kecamatan Alang-Alang Lebar. Oke, boleh kita ke sana nanti, Pak? Oh, nanti kita main kesana. Iya. Terus apa lagi, Pak? Ada lagi program-program? Program-program yang lain juga tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kota ya. Karena sangat aktif sekali Pak PJ Wali Kota saat ini dalam kegiatan pemanfaatan Taman Toga Keluarga untuk menekan inflasi ya. Seperti juga melaksanakan program pasar murah, jadi masyarakat bisa melaksanakan kegiatan itu, belanjanya tidak terlalu mahal, jadi inflasinya bisa ditekan. Iya, gara-gara pasar murah tadi. Benar, ya Pak ya. Dengan hal ini keberadaan masyarakat sangat terbantu ya dengan adanya program ini dari pemerintah. Pokoknya seluruh stakeholder dari pemerintah Kota Palembang dikerahkan untuk mencegah, untuk menurunkan tingkat inflasi ini yang ada sekarang ini. Betul. Jadi seiring sejalan juga ya Pak ya, dengan Pak PJ yang melakukan percepatan mulai dari mana saja ini Pak, ditekankan dari camat pun juga. Terus dilibatkan ya Pak ya dalam percepatan untuk memajukan Kota Palembang sendiri. Nah Pak, kalau untuk masyarakat yang ingin mungkin bertemu Pak Camat ataupun Pak Camat, sering nggak melakukan mobilisasi di wilayahnya sendiri? Iya, ya sebagian besar ya waktu kami di lapangan 60%. Malah kalau 3 jam di kantor camat itu terlalu lama sudah. Jadi kami senantiasa melakukan mobilisasi mobile, kontrol ke tingkat kelurahan, tingkat RT. Kami juga berbagi informasi dengan rekan-rekan para ketua RT. Jumlahnya 237 RT di Kecamatan Alang Lebar. 37 RT di Kecamatan Alang Lebar, 50 RW. Jadi kami saling berbagi setiap saat di grup WA yang ada di kelurahan-kelurahan. Jadi keluhan-keluhan masyarakat ya saat ini masalah penerangan lampu jalan. Biasanya paling banyak Pak, apa tuh Pak biasanya yang suka di laporan masyarakat? Laporan keluhan lampu jalan. Lampu jalan ya. Alhamdulillah dari pihak Dinas Perkim terus merespon dan melaksanakan itu secara kontinu. Tidak hanya malam namun siang juga. Alhamdulillah mobil unitnya itu sudah nambah kan sekarang. Iya. Keluhan yang paling itu. Paling sering ya paling Pak ya, diadukan oleh masyarakat. Iya. Oke, itu dia. Langsung ini Pak Camat ngelapor juga ke dinas terkait. Langsung ke dinas terkait, kami teruskan ada format laporannya, terus titik lokasinya, terus penanggung jawab di lokasi yang paling penting. Oke, karena kita tahu juga bahwa Alang-Alang Lebar ini kan luas sekali Pak, banyak sekali wilayah pemekaran, perumahan baru dibangun, terus juga gudang-gudang. Nah itu mungkin mengalami kesulitankah Pak? Iya, karena situasinya sudah kita petakan, dibagi-bagi, jadi berdasarkan sektor-sektornya, alhamdulillah tidak terlalu sulit ya, karena RT-RT-nya juga cukup dekat dan akrab. Betul, itu dia. Jadi mencerminkan RT-RT RW tadi dan mencerminkan dari Pak Camat juga selalu merangkul ya Pak ya, dari RT, RW maupun kelurahannya sendiri. Oke. Nah ini Pak Camat, kita minta harapannya nih terakhir ataupun juga himbauan untuk pemirsa di rumah yang mungkin dari masyarakat-masyarakat Alang Lebar sendiri ingin datang ke sini ataupun juga dari personalnya dari Pak Camat sendiri, silakan. Alhamdulillah. Ya, harapan kami dari Kecamatan Alang Lebar, untuk di Kecamatan Alang Lebar ini potensi yang paling utama ya ini adalah kawasan siap bangun, yaitu perumahan. Jadi kalau mau tinggal di Kecamatan Alang-Alang Lebar ya sangat memungkinkan karena lahannya masih luas, perumahan juga masih sangat banyak. Jangan khawatir, bebas macet tentu saja, nggak seperti di kecamatan lain ya, sudah jenuh ya, sudah suntuk. Kalau di Kecamatan Alang Lebar ini escape plan-nya masih banyak, jadi jalan tembusnya masih banyak, jadi perumahan-perumahan baru cocok sekali untuk rekan-rekan masyarakat yang baru berumah tangga. Jadi cukup pertumbuhan penduduknya masih sangat ini di sini. Oke, masih untuk memadai lah Pak ya, untuk memadai untuk itunya. Betul. Terima kasih Pak Camat sudah membagikan waktu untuk kami pastinya, untuk pemirsa di rumah juga. Nanti kita ingin jalan-jalan ke salah satu kawasan yang Pak Camat bilang tadi, di mana Pak? Di Kelurahan Srijaya. Kelurahan Srijaya. Kita ada Taman Baca Masyarakat yang sudah kita bentuk sejak tahun 2021. Oke. Iya. Ini Taman Baca ini sekilas kami sampaikan dibentuk pada saat pandemi masih melanda Kota Palembang. Iya. Jadi salah satu tempat masyarakat pada saat itu anak-anak masih libur sekolahnya, namun tetap belajar secara daring. Nah, kita di sana
memanfaatkan wifi gratis yang kita sediakan. Jadi adik-adik yang kuotanya sudah lemot bisa nimbrung di Taman Baca Masyarakat. Dan itu diinisiasi oleh Pak Camat sendiri ya Pak? Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Nah pemirsa, bagaimana ini Taman Baca Masyarakat ya Pak ya? Dan kita akan ke sana juga nanti, tapi sudah yang satu ini tetap bersama kami di Membangun dari Kecamatan. Terima kasih pemirsa Pal TV masih bersama kami di Membangun dari Kecamatan, dan kita masih berada di Kecamatan Alang Lebar dan juga masih bersama Pak Aan ini Pak selaku Pak Camat Alang-Alang Lebar. Nah, sebentar lagi Pak kita akan langsung menuju ke Kelurahan Srijaya, Taman Baca Masyarakat. Taman Baca Masyarakat. Dan ini katanya Pak Camat dengan segala aktivitas yang sangat padat akan ditemani oleh Bu Lurahnya ya Pak ya. Iya, saya mohon maaf sekali sebentar lagi mengikuti rapat koordinasi bersama Pak Wali. Rapat koordinasi masalah pendapatan daerah ya. Nanti di lokasi ditemani Bu Lurah aja. Oke, ya. Siap. Ini kita pacar atur galo kaget Pak. Iya. Boleh kita langsung jalan Pak. Oke. Langsung menuju ke Taman Baca tadi Taman ya Pak. Taman Bacaan yang ada di Kelurahan Srijaya. Dan kita nanti akan disambut juga sama Ibu Lurahnya ya Pak. Ibu Lurah. Ibu Lurah ini satu-satunya perempuan di Kecamatan Alang-Alang Lebar. Betul. Ya. Nah Pak, kalau untuk sehari-hari Pak Sekcam ini sering nggak Pak menemani Pak Camat dalam mungkin mobilisasi tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Camat sendiri? Iya, kami kalau mau ke lapangan agak kayaknya sudah, kami sudah bagi tugas, saya lebih banyak di dalam, lebih banyak pelayanan administrasi di kantor, yang ke lapangan, tapi sekali-sekali juga, tapi lebih banyak Pak Camat yang ke lapangan, jadi kami lebih banyak di dalam. Jadi ngurusin administrasi ya Pak ya? Ya ada yang datang yang seperti pelayanan yang kami sampaikan tadi. Betul. Ya, jadi butuh datangan, kasihan dengan warga, kalau mereka sudah datang kita nggak ada di tempat. Betul. Saya atau dengan Pak Camat gitu ya, jadi kadang-kadang Pak Camat yang keluar, ya Pak Camat benar, lebih banyak di luar daripada di dalam. Ya. Jadi yang standby di kantor pastinya ya. 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 Oke, nah Pak kalau untuk mungkin sehari-hari masyarakat itu ada keluhan-keluhan mungkin datangnya ke kantor Camat, biasanya apa tuh Pak aduan-aduan yang dilakukan? Kalau aduan-aduan mungkin masalah ya lebih banyak masalah sengketa lahan ya. Sengketa lahan, tapi yang nggak selesai di kantor camat kalau iya, masalah. Jadi mungkin mereka awalnya mungkin sebagai warga ya, di Alang-Alang Lebar sendiri. Alang-Alang Lebar mengadu ke kita, kita fasilitasi, kita mediasi sepanjang masih ada ya, masih ada ruang untuk mediasi. Tapi kalau memang tidak ada, ya silakan menempuh jalur hukum. Oke, okay. Itu tadi ya Pak, biasanya dari surat menyurat administrasi. Yeah. Nah kalau untuk kita berbicara mengenai tadi, Cik Amal juga lihat ada Satgas Pemilu atau? Ya, Satgas Pemilu. Satgas Pemilu ini adalah, kan di kecamatan itu ada Panwaslu kecamatan, ada
pelaksana pemilihan kecamatan yang sebutannya PPK yang ada di kecamatan. Tapi yang berkantor di kecamatan adalah PPK. Kalau Panwaslu dia sudah ada anggarannya, dia nyewa tempat sendiri, tidak ada lagi di kantor camat. Tapi kalau PPK mereka ada di kantor camat, dan sebagai sekretariat PPK adalah ada di kantor ya di kantor Pak, camat ya. Okay. Ya kebetulan ada pegawai kita juga, saya sebagai kepala sekretariatnya, ada staf kita dua yang jadi anggota sekretariatnya. Jadi ada sekretariatnya, ada PPK-nya. Oke, itu dia kalau untuk masalah satgas dari pemilu, pilkada ya Pak? Pilkada nanti? Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan wali kota dan wakil wali kota tanggal 27 November 2020. Oke, 27 November akhir tahunnya kayaknya. Iya, betul. Pak, kalau kita untuk di kantor berapa banyak Pak personil kita Pak? Personil kita ASN-nya 50. Non ASN-nya 65. 65 non ASN dan ASN ya Pak ya. Kalau kegiatan sehari-hari seperti yang dilakukan pada dinas-dinas umumnya Pak, apel gitu, senam. Iya, setiap Senin kita apel. Tadi pagi kita sudah apel langsung dipimpin oleh Pak Camat. Kalau senam sekarang sama-sama dengan gotong royong ya. Gotong royong, oleh karena gotong royong sudah dipindahkan ke hari Jumat, bukan ya, lagi hari betul. Minggu. Dulu kan minggu bersih ya Pak ya. Kalau sekarang hari Jumat. Oke, sekarang kita masih menikmati ini Pak, ini masih di daerah Kecamatan Alang Lebar ya Pak ya. Alang Lebar di Soekarno Hatta. Ini masih masuk sebelah kanan kita Talang Kelapa. Sebelah kiri kita ini masih Karya Baru. Karya Baru, pokoknya masih dalam Kecamatan Alang Lebar semua. Jadi Alang Lebar. Iya, betul. Jadi pemirsa tetap ikuti kami di Membangun dari Kecamatan. Kita akan menuju ke Taman Bacaan di Kelurahan Sriwijaya. Terus sampai nih Pak. Iya. Di mana nih Pak? Di Taman Bacaan Kelurahan Sriwijaya. Oke. Mudah-mudahan bulurannya sudah nunggu kita. Sudah. Kayaknya kita sudah disambut ini Pak. Iya, kelihatannya sudah disambut. Iya, assalamualaikum. Selamat datang. Iya, Ibu, izin Pak. Pak. Nah, sekarang kita sudah tiba di Taman Bacaan Kelurahan Sriwijaya. Nah, sesuai dengan di awal tadi bahwa kami hanya mengantarkan. Iya, benar. Nah, nanti ada Ibu Lura ya. Dengan Bu Lura. Iya, betul. Iya. Halo, Bu. Mohon izin Bu, terima kasih kami sudah disambut hari ini di Taman Bacaan ya Bu ya. Oke, sesuai dengan namanya ini sepertinya buku-buku semua. Ya. Nah pemirsa, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Lurah. Ya. Kita kenalan dulu dengan Ibu Lurah kita yang cantik hari ini. Silakan Ibu, kita perkenalan dengan Ibu siapa. Baiklah, nama kami Sri Sudarini, kami Lurah Sriwijaya, Kecamatan Alang Lebar, Kota Palembang. Oke, Lurah Sriwijaya ya Bu ya, masih di bawah Kecamatan Alang Lebar. Tadi kita sudah ke kantor camat nih Bu, sama Pak Aan, langsung diarahinnya ke sini. Karena biar di sini menjadi ikon katanya dari Kecamatan Alang Lebar juga adalah taman, apa Bu namanya? Taman Baca Pelangi. Taman Baca Pelangi. Yeah. Jadi ini isinya seperti judulnya, judul tempatnya, nama tempatnya ada Taman Baca berisi buku-buku ya Bu ya? Oke, buku-buku isinya apa nih Bu? Buku-buku apa aja Bu? Jadi kami di sini banyak koleksi-koleksi buku, mulai dari buku pendidikan, buku tentang keterampilan, buku agama, dan masih banyak lain. Oke, banyak ya Bu Edep. Tapi ini sebenarnya dimanfaatkan nggak sama warga-warga sekitar? Di sini sangat bermanfaat untuk warga sekitar karena dari koleksi-koleksi buku ini banyak sekali yang dimanfaatkan, utamanya untuk anak-anak pelajar, mahasiswa kan, sebagai sarana membantu mereka di bidang pendidikan. Betul. Tapi ini bukunya datangnya dari mana Bu biasanya? Jadi buku-buku ini kami dapatkan dari Dinas Perpustakaan Kota Palembang. Malahan beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan bantuan dari Perpustakaan Nasional, Mbak. Oke, jadi langsung dari Dinas Perpustakaan Kota, kerjasama juga dari Dinas Perpustakaan Nasional. Wow, berarti memang sudah sangat membantu sekali ya Bu ya. Literasi-literasi untuk dari masyarakat setempat pastinya. Seperti yang kita lihat juga pemirsa, ada adik-adik ini yang lagi baca-baca buku. Wow, sangat dimanfaatkan sekali ruang baca ini ya Bu ya. Ini terbentuknya pada tahun berapa sih Bu Sri? Jadi terbentuknya rumah literasi ini sekitar tahun 2021 ketika pandemi. Jadi kegiatan masyarakat sangat dibatasi Mbak. Betul.
Jadi sekolah-sekolah sempat dibatasi kemarin, itulah yang memotivasi kami melalui Camat Alang Lebar untuk membentuk rumah baca ini. Oke, diinisiasi oleh Pak Camat dan langsung ditindak lanjut nih sama Ibu Lurahnya. Ibu Lurahnya sudah lama Bu di sini? Udah Mbak, tapi udah 7 tahun. Oke, jadi, sudah 7 tahun berarti udah hampir sama nih lamanya dengan Pak Camat. Iya. Kita nanti kita akan jalan-jalan nih Bu, boleh Bu? Oke, boleh. Oke, kita lihat-lihat ini juga. Koleksi kami Mbak, ini yang terbaru dari Perpustakaan Nasional. Ini bukunya buku baru semua nih kayaknya Bu. Baru dan sangat masih, update Mbak. Update ya. Oke, kita jalan-jalan kemana lagi nih Bu? Ke depan situ mungkin? Boleh. Di spot lain ini di Taman Baca Pelangi ya Bu ya? Oke, tadi sudah berdiri sejak 2021 di inisiasi sama Pak Camat sendiri. Ibu Sri juga sudah 7 tahun di sini. Sudah lumayan lama. Nah Bu, tapi sebelumnya peruntukan tempat ini apa sih sebelumnya Bu? Sebenarnya sebelum dibentuk rumah literasi ini, rumah ini jadi tempat tinggal salah satu pegawai kelurahan. Karena yang bersangkutan sudah ada rumah, jadi kami perbaiki untuk kegiatan membaca masyarakat. Oke, jadi langsung diperbaiki untuk rumah baca masyarakat. Yang awalnya tadi buku-bukunya dari sedikit pasti ya Bu ya? Awalnya malahan buku-bukunya berasal dari masyarakat juga Mbak, dari ketua RT, dari warga sekitar yang menyumbangkan bukunya ke sini untuk di koleksi di rumah baca ini. Betul, berarti memang dari swadaya masyarakatnya sendiri dulu ya Bu ya. Betul. Memang pengen ini ada suatu ruang baca untuk masyarakat ataupun anak-anaknya sehingga nanti bisa sampai sudah sebanyak ini ya Bu ya. Iya benar Mbak. Tiap hari ini dibuka Bu? Tiap hari buka kami. Oke, jadi selalu dimanfaatkan anak-anak, bisa siapa saja yang datang? Siapa saja boleh datang sini, malahan bukan hanya sekedar untuk masyarakat sekitar, untuk komunitas-komunitas literasi yang ada di Palembang juga boleh ya, Bu? Boleh kesini. Okay. Anak-anak TK mengadakan kegiatan di sini juga boleh. Oke, sangat dimanfaatkan sekali berarti ya. Dan juga untuk kepengurusan dari rumah baca ini sendiri, Bu Lura dibantu siapa? Untuk kepengurusannya kami ada staf kami, ada Pak Fuad yang memang sudah langsung dibina dari Dinas Perpustakaan Kota Palembang. Ditugaskan ya, Bu ya. Oke. Dan kalau dari staf Ibu Lura sendiri ada suka sering mengontrol ke sini? Iya. Oke. Terus ke sini ya. Kalau kantor lurahnya di mana nih, Bu? Kantor lurah kita enggak jauh dari sini, Mbak. Sekitar 100 meter dari sini ada kantor lurah kami. Enggak jauh. Nanti kita main-main juga ya, Boleh. Bu, ke sana. Dan di kantor lurah juga ada pojok baca. Ada juga yang seperti ini, Bu? Ada. Oke. Ada. Itu kenapa, Bu? Terinspirasi Bu Sri membuat pojok baca seperti itu di kantor? Karena masyarakat yang mendapatkan pelayanan di kantor lurah, harapan kami tidak hanya sekedar mendapatkan pelayanan di bidang pemerintahan, tapi juga sambil menunggu bisa membaca-baca di kantor. Jangan ada ketegawe Bu, pelongo-pelongo, lama-lama coba ya. Iya, sangat menarik sekali ya Bu. Ini mulai dari buku pelajaran? Buku pelajaran ada, buku tentang keterampilan, buku agama, MIPA. Seperti yang baca-baca kayak novel-novel tuh ada juga di situ. Iya. Ada juga, Mbak. Nah, kalau untuk minjem boleh minjem Bu di sini boleh, atau cuman boleh baca aja di tempat? Boleh, minjem juga boleh. Itu cek mana Bu kira-kira mereka kalau ingin pinjem ada syarat khusus kah mungkin? Jadi kalau mau minjem kami cukup meninggalkan fotokopi KTP, Mbak, dan dikasih waktu 1 minggu. Oh, cuma 1 minggu. Jadi nanti dikembalikan lagi melalui Oke, itu dia ya, luar biasa loh, banyak sekali buku-buku ini pemirsa. Mungkin referensi juga untuk pemirsa di rumah yang mungkin menjadi warga sekitar dari Sri Jaya, Kelurahan Sri Jaya.
Kecamatan Alang-Alang Lebar pengen mungkin mengajak anaknya, tetangga, ya, memanfaatkan sama fasilitas yang disediakan oleh kelurahan maupun kecamatan, pemerintah Kota Palembang, datang ke sini di ruang ruang baca pelangi ya, ruang Bu ya. Ruang baca pelangi Kelurahan Sriwijaya. Wah, wow, luar biasa. Tuh, kita lihat dari matematika, bahasa Inggris, ya, biologi, fisika, kimia, ya, ada juga ya, Bu ya. Banyak sekali, dan juga ini sudah dinomor-nomori pasti, udah, Bu, untuk udah mereka sistem untuk meminjam udah, tadi ya. Udah, Mbak. Luar biasa sekali, sangat bermanfaat semoga ke depannya. Dan ini kalau dari yang baca sekarang biasanya datangnya warga masyarakat atau murid-murid? Kalian dari pelajar, dari masyarakat sekitar, seperti itu. Mereka jangan sangat suportif sekali, Bu, ya, melihat ini. Nah, kalau ini kan sepertinya sudah berjalan 3 tahun mungkin. Ada kesulitan nggak Ibu Sri dalam mengelola ini? Kalau kendala kami di sini, kendala yang sangat berarti nggak ada, Mbak. Alhamdulillah, kami juga sangat disupport dari pemerintah melalui Pak Camat, kan, dan juga masyarakat sangat-sangat support kami. Jadi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan juga bisa diadakan di rumah baca ini. Bisa ya, Bu, bisa menampung warga masyarakat yang pengen berkunjung di sini. Nah, kalau untuk selain dari rumah baca sendiri, Ibu Sri ada program lain nggak yang Ibu sedang laksanakan? Kalau program kami di Sriwijaya ini saat ini sesuai dengan amanah dari Bapak Wali Kota, kami saat ini sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti hari Jumat kami melaksanakan kegiatan gotong royong tingkat kota, Mbak. Jadi mulai menormalisasi lagi saluran-saluran, mengadakan sosialisasi tentang karhutlah karena sekarang udah masuk musim kemarau. Betul. Jadi itu ya nomor satu concern utama yang dilakukan oleh Ibu Lurah sendiri. Nah, kalau untuk dari Bu Lurah menumbuhkan lagi minat baca untuk warga sekitar ini gimana, Bu Lurah? Kalau kami menumbuhkan minat baca mungkin dengan melengkapi koleksi-koleksi kami, dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Karena kan zaman sekarang sudah gadget galau ya, Bu ya? Iya, memang tantangan tersendiri, Mbak, untuk menumbuhkan minat baca masyarakat itu. Karena ya memang zamannya udah zaman digital. Iya, zaman berkembang. Itulah kami melakukan pendekatan-pendekatan ke sekolah-sekolah, ke ibu-ibu, supaya kegiatan-kegiatan bisa dilaksanakan di rumah baca ini. Betul. Kita sambung lagi ini, Bu Sri, kita lanjutkan. Tapi pemirsa, kami akan kembali lagi sudah yang satu ini, tetap dibangun dari kecamatan. Sudah sampai ya, Bu. Ini di kantor Bu Lurah. Silakan Ibu. Iya. Silakan masuk, Mbak. Wow, kantor lurah kami. Ini ruang tunggu pelayanan. Oh, ini yang Ibu bilang tadi pojok baca ya. Ada pojok baca juga. Sudah ada banyak juga buku-buku. Ini kaki pintu ini tertutup lama-lama dia. Oke, nah ini kalau ini loket pelayanan di Kelurahan Sriwijaya. Ini ada ibu-ibu. Biasanya kalau masyarakat langsung datang ke sini, pelayanan apa sih, Bu? Banyak nih pelayanan kita, ada pelayanan untuk anak sekolah, pembuatan surat keterangan tidak mampu, surat waris, pengantar nikah, dan lain-lainnya. Banyak. Nah, ini KIS juga ada ya, Bu? KIS juga ada. Oh, KIS ini berarti dari kelurahan juga? Untuk usulannya dari kelurahan. Dari kelurahan, oke. Ini dia, ini garda terdepan kelurahannya nih, Bu. Kelurahan Sriwijaya ini mbak-mbak yang biasa langsung menerima, langsung ketemu masyarakat. Ketemu masyarakat, betul. Oke.
Oke, sambil lihat-lihat nih kelurahan ini. Ini ada sedikit tempat bermain. Nah pemirsa, sekarang kita sudah berada di ruangan Ibu Lurah ini, Ibu Lurah Sri Jaya ya Bu ya. Tadi kita sudah lihat ada pelayanan di depan, di kantor. Dan sekarang kita pengen tahu juga nih Bu, kalau tugas Bu Sri sendiri sebagai lurah setiap harinya ngapain aja sih Bu Sri? Jadi tugas kami sebagai lurah yaitu sebagai pelayanan masyarakat, Mbak, tentunya melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat baik di bidang sosial, di bidang Kamtipmas dan juga yang lainnya. Dan juga kami juga melaksanakan arahan-arahan dari pimpinan. Seperti kami langsung dari Pak Camat, Mbak, seperti Oke, langsung mengarahkan perintah dari pimpinan yaitu Pak Camat. Ya. Nah, kalau personalnya yang ada di sini berapa orang, Bu? Kami keseluruhan di Kelurahan Srijaya ini ada 16 orang, terdiri dari ASN, non-ASN? ASN sebanyak 12 orang, dan non-ASN-nya ada 4. 4 orang, oke. Jadi itu tidak, ini ya Bu ya, tidak menutup jalannya terus, pokoknya terus melakukan kegiatan setiap harinya, tidak kekurangan sumber daya pasti. Iya, udah lengkap di sini Mbak, ada seklur dan kasih-kasihnya juga udah udah terisi semua. Membantu pekerjaan setiap hari Bu Sri pastinya. Iya. Iya. Nah, kalau untuk sebenarnya kalau dari lurah sendiri yang suka dikerahkan sama Pak Lurah itu kegiatannya kegiatan apa saja sih, Bu Sri? Banyak sekali Mbak. Di antaranya kegiatan gotong royong yang tentunya kami harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan tersebut. Mulai dari RT RW, RT RW, tokoh masyarakat, kadang juga ikut Babinsa, Babin Kamtipmas, seperti itu. Berarti Ibu Rani sangat dekat sekali dengan warganya. Ya. Iya, begitu ya, Bu ya. Jadi kami di Kelurahan Srijaya ini ada 56 RT. Ada 15 RW dan mereka ya Nah, sejauh ini betul. Nah, gimana nih Bu? Ibu bekerja sama dengan masyarakat menggerakkan gotong royong tadi yang dilakukan dan juga digalakkan oleh pimpinan yaitu Pak PJ Wali Kota pastinya Bu ya. Oke, gimana tuh cara Ibu menggerakkan masyarakat? Jadi kami di sini tentunya berkomunikasi aktif dengan ketua RT, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan kami juga secara langsung turun ke lapangan, Mbak, dengan Pak Camat, dengan rekan-rekan dari OPD-OPD lain yang ketika kegiatan di kelurahan kami, kami juga akan bersama-sama turun ke lapangan. Betul. Untuk sejauh ini, kira-kira yang paling banyak dikeluhkan masyarakat apa sih Bu dari Kelurahan Srijaya? Kalau untuk di Kelurahan Srijaya, keluhan masyarakat paling nggak terlalu banyak Mbak, seputar jalan mungkin, kan saluran-saluran. Lampu jalan ya, Bu, ya biasanya ya. Makanya kalau pas di musim kemarau ini, normalisasi terus dilaksanakan dari OPD-OPD terkait. Betul. Tapi masyarakatnya terus ikut kerjasama gitu Bu, terus. Dari Pak RT-nya juga. Terus. Tanpa masyarakat kami nggak bisa berbuat juga Mbak. Betul. Jadi sangat besar sekali peran masyarakat, peran tokoh-tokoh masyarakat. Berarti dari lurah-lurah inilah Bu. Ya dari lurah ke Kecamatan Alangan Lebarnya ada 4 ya kata Pak Camat tadi. Nah, dari lurah-lurah inilah nanti akan membangun kecamatan yang lebih solid lagi pastinya Bu ya. Di bawah pimpin dari Pak An sendiri. Nah, kalau untuk rapat-rapat mungkin pertemuan dengan Pak Camat kita di Alangan Lebar itu biasanya dalam hal apa tuh Bu? Seperti pagi hari ini tadi kami sudah melaksanakan rapat evaluasi Mbak. Jadi setiap habis apel Pak Camat itu akan mengambil rapat. Jadi melaksanakan evaluasi kegiatan-kegiatan selama satu minggu kan. Kadang juga Pak Camat yang ke tempat kami Mbak. Jadi langsung rapat di kelurahan. Sering juga kan? Bu itu dilakukan. Jadi beliau menanyakan apakah ada keluhan-keluhan masyarakat, ada masyarakat yang sakit, nanti beliau berkenan mengunjunginya. Oke, jadi memang terus bekerja sama ya Bu ya, terus bekerja sama secara solid dan kompak antara Bu Lurah dan Pak juga Camat. Pak Camat dan juga Pak Lurah-Pak Lurah lain. Karena Pak Ibu Sri ini sendiri seperti yang perempuan, Ibu Lurah yang ada di Kecamatan Alang Lebar. Baik. Nah kalau Ibu sering mengunjungi dari masyarakat ataupun juga mungkin dari masyarakat yang
seperti tadi ada sakit ataupun itu langsung berkomunikasi juga dengan Pak Lurah ataupun juga ada hal-hal yang bisa langsung disampaikan ke Pak Lurah sendiri, Bu? Jadi kami menindaklanjuti laporan masyarakat, Mbak, apabila ada warga yang memang membutuhkan untuk kami kunjungi, untuk kami bantu, kan, dan hal itu juga langsung kami laporkan dengan Pak Camat. Oke, selain dari sakit mungkin ada keluhan-keluhan lain atau? Iya. Seperti sarana prasarana, ya, tentunya kan jalan, lampu jalan, dan itu langsung kami laporkan ke Pak Camat. Oke. Iya. Tapi untuk sejauh ini ada kendala nggak, Bu, yang dihadapin? Nggak, Mbak. Kalau komunikasi dan koordinasi baik dengan Pak Camat maupun dengan pihak-pihak terkait, nggak ada kendala. Iya, dari Pak Camat juga. Tapi untuk dari internal juga Ibu sendiri, staff-staffnya juga tidak ada kendala. Nggak ada, sampai dengan kendala. Nggak ada kendala. Luar biasa ya, pasti kerjasama yang baik, pastinya dari kelurahan sampai kecamatan sampai ke dengan Pak PJ-nya. Pak PJ. Iya, terus dilakukan seperti itu. Iya. Kemarin Jumat bersih di Kelurahan Srijaya tingkat kota, Mbak. Pak PJ langsung meninjau saluran. Kapan itu, Bu? Hari Jumat kemarin. Jumat kemarin. Nah, itu gimana, Bu, koordinasinya dengan warga masyarakat? Bahkan ada masyarakat yang mau menghibahkan tanahnya untuk dibuat saluran. Jadi Pak PJ langsung memimpin kegiatan Jumat Bersih itu, dan alhamdulillah berjalan lancar. Ada masyarakat yang bersedia menghibahkan tanahnya untuk dibuat saluran. Betul. Di mana, Bu, lokasinya titik gotong royong kemarin? Kemarin kami melaksanakan gotong royong di RT22, Mbak, tepatnya di agak belakang lagi. Bening, ya. Oh, gitu. Ya. Di situ memang rawan penumpukan sampah atau bagaimana, Bu, sehingga memang menjadi concern dari Pak PJ-nya? Jadi kalau di situ bukan sampah, Mbak, masalahnya, tapi banjir. Oh, banjir. Banjir. Jadi ada beberapa titik genangan yang memang harus segera diperbaiki untuk bisa tembus ke aliran yang diirigasi. Tapi kan sekarang sudah memasuki masa kemarau, jadi enak ya, Bu, ya? Enak. Untuk mereka gotong royong membersihkan sampah, sehingga nanti ke depan banjirnya tidak akan lagi datang ke sini. Terakhir nih, Bu Sri, mungkin ada harapan ataupun juga himbauan dari Bu Sri sendiri, harapan mengenai kelurahan, nanti ke kecamatan, dan himbauannya kepada warga Ibu nih, khususnya di Kelurahan Srijaya. Jadi di sini kami menghimbau kepada seluruh warga khususnya di Kelurahan Srijaya untuk terus menjaga kebersihan, Mbak, memperbaiki saluran-saluran bersama-sama kami tentunya, kan, dan juga jangan sungkan-sungkan melaporkan kepada kami langsung ataupun melalui kecamatan untuk RT/RW ya, Bu, ya. Untuk agar cepat kita sama-sama untuk perbaiki permasalahan tersebut. Jadi Bu Lurah ini sudah jadi garda terdepan. Apapun keluhannya, lapor ke dengan Bu Lurah. Jangan sungkan melapor ke kami. Jadi itu, tetap terus berkoordinasi, Bu Lurah bersama staf, dan akan dilanjutkan ke Pak Camat. Kami ucapkan terima kasih, Bu Sri. Sama-sama, Mbak. Sudah meluangkan waktunya, sudah kami berkesempatan main di kantornya, di ruangannya, dengan sambutan yang hangat. Nah, pemirsa, sudah sampai di sini membangun dari kecamatan kita episode hari ini. Jangan lupa terus saksikan hanya di Pal TV memang punya kita. Akhir kata aku Cik Amal, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu Sri. Sekali lagi.